lagi dengan aku Kenny. Seperti biasa aku mau kasih tahu tutorial sanggul modern. Buat kalian yang berambut pendek ataupun medium, langsung aja kita mulai. Langkah yang pertama, kita bagi dua bagian rambut kita sama rata. Kita akan mengerjakan sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Kita akan bagi dua kembali, lalu bagian yang paling luar kita gulungkan ke dalam. Kita akan menggulungkan rambut kita sampai ke bagian ujungnya, lalu akan kita ikat. Usahakan tetap rapi ya guys. Seperti yang kalian lihat, gulungannya terlihat longgar, itu nggak masalah, nanti kita bisa perbaiki. Sekarang kita akan lanjutkan mengerjakan sisi sebelah kanannya. Lakukan hal yang sama, kita bagi dua sama rata, lalu bagian yang paling luar kita gulungkan ke dalam. Kita lakukan sampai ke bagian ujung rambutnya, lalu akan kita ikat. Langkah yang kedua, kita akan mengikat kembali bagian ujung rambutnya sedikit berjarak dari ikatan yang pertama. Tujuannya adalah agar bagian ujung rambutnya tetap rapi ya guys. Langkah yang ketiga, kita akan menyilangkan bagian rambut sisi sebelah kanan ke sebelah kiri dan sebelah kiri ke sebelah kanan. Namun sebelumnya akan kita gulung kembali agar gulungannya tampak lebih kecil. Dan bagian ujung rambutnya akan kita lipat, lalu akan kita kencangkan menggunakan bobby pin ataupun cap lidi. Banyaknya sendiri sesuai kebutuhan aja ya. Langkah yang terakhir, kita akan merapikan semua bagian dari sanggulnya. Untuk bagian atas rambutnya sendiri, kita bisa tarik sedikit demi sedikit agar tampak tidak terlalu kaku. Lalu kita bisa menggunakan hairspray agar tidak ada lagi bagian rambut yang keluar-keluar ya. Ini dia hasil akhirnya guys, sanggul modern cocok banget buat kalian yang berambut pendek ataupun medium. Caranya gampang, modelnya juga simple dan cantik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tahu updatean video aku yang terbaru. Dukung terus channel ini ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih semuanya.